Hi guys, assalamualaikum, selamat kembali ke channel Wiser. Hari ni kita tak berada dekat studio Wiser, kita berada dekat Melaka. Okay, so hari ni aku nak berkongsi tentang korang dua phone daripada Oppo yang terbaru yang akan masuk Malaysia, iaitu Oppo Reno 7 dan juga Oppo Reno 7 Pro. Tapi malangnya buat masa ni memang kita orang tak boleh kongsi spesifikasi lagi. Jadi kita orang hanya boleh share tentang design dia dan juga sampel-sampel gambar tentang dua phone ni. Jom mulakan video. Oppo Reno 7 Pro ni dia adalah varian paling premium lah dalam siri Oppo Reno 7. Dan benda ni kita boleh nampak daripada segi build kualitinya. Sebabnya Reno 7 Pro ni digunakan bahan kaca dan aluminium dan juga digunakan rekaan sisi rata, flat edge. Yang mana sebelum ni dah ada juga pada Reno 6 tahun lepas. Reno 7 Pro ni juga digunakan finishing umpama kelipan bintang yang ada pantulan cahaya dengan efek spotlight lah kalau kita pusing-pusing belakang ni. So senang cerita, belakang dia ni memang lawa lah. Kemudiannya model kamera dia juga direka dengan berbentuk petak. Tapi ini bukan yang paling penting. Yang paling penting, dia boleh menyala. So ciri menyala ni Oppo namakan dia sebagai breathing light dan dia sebenarnya akan menyala secara default bila kita charge phone tu. Tapi korang pun ada option nak turn on bila korang terima notification, time orang call dan juga bila kita buka game. Cuma satu je lah, dia ni tak boleh tukar warna, dia ada warna biru tu je. Jadi dia bukannya RGB macam dekat phone gaming. Okey, seterusnya Reno 7. Reno 7 ni dia adalah varian yang lebih rendah sikit dari Reno 7 Pro. Dan design approach dia pun dah berbeza. Untuk Reno 7 biasa ni, dia gunakan build quality daripada plastik. Frame dia dan juga back panel dia plastik. Lagi satu, rekaan dia ni biasa-biasa je lah, traditional. Dia tak ada sisi rata dan dia curve je, tak macam dekat Reno 7 Pro. Tapi Oppo kira okey lah sebab dia bagi finishing yang lawa jugalah. Untuk Reno 7 ni, belakang dia ni kira meriah. Sebab yang pertama, dia ada line garis-garis macam texture dan juga bila kita pusing-pusing phone tu, nampaklah ada warna-warna pelangi. Tapi warna pelangi dia ni, dia agak subtle, dia tak menonjol sangat. Yang mana bagi aku, just nice and cantik. Okay, modul kamera Reno 7 ni juga, dia ikut abang dia Reno 7 Pro tu. Yang mana dia besar, petak. Cuma untuk yang Reno 7 ni, dia tak adalah breathing light tu. Yang itu memang untuk Reno 7 Pro sahaja. Jadi itu adalah serba-serbi yang boleh dikongsi tentang phone ni. Makanya, sekarang ni kita nak tengok sampel gambar lah daripada kedua-dua phone ni. Kalau ikutkan memang kita orang nak share lagi, tapi buat masa ni ini sahaja yang dapat dikongsi tentang Reno 7 Pro dan juga Reno 7. Tapi jangan risau, akan ada full review tentang phone ni tak lama lagi. So stay tune, alright? Sekian tu saja. Bye. Assalamualaikum.